Apa? Om Blangkon kecelakaan? Hari ini Om Badak yang dapat kiriman video kalau Om Blangkon kecelakaan mendadak panik, guys. Kira-kira gimana nasib Om Blangkon ya? Yuk tonton videonya sampai habis dan jangan lupa dukung Samantha dengan klik tombol like dan subscribe-nya ya. Gus, aku tahu tuh lagi bingung aku. Ini kok tidur di sini nggak enak banget ya, Gus? Gara-gara Samantha pindahan nih, kok kita nggak punya kursi, kok. Ya, terus tiduran di lantai kayak gini ini susah banget ya, ini nggak enak ini buat tiduran nggak, gitu nggak nyenyak itu loh. Gue tahu nggak kamu, kok. Itu udah lama nggak ngobrol loh. Kamu nggak tahu kalau kondisi HP ku sekarang tuh, kok. Nih kondisi HP ku hancur lebur kayak gini, kok. Tahu nggak kenapa? Ini tuh jatuh waktu kemarin aku benerin lampu. Tiba-tiba HP ini dari saku ku shot, tumprang. Jatuh ke bawah. Kamu hancur hatiku tuh. Aku gak bisa selfie-selfie lagi sekarang. Gak bisa dengerin nano lagu yang metal-metal itu, kayak pelangi-pelangi, terus ya, yang rock-rock itu kan. Kayak pelangi, topi saya bundar, itu lagunya kan rock-rock. Lagunya Blangkon banget itu. Sekarang udah gak bisa, Gu. Oi! Siapa ya? Kon, Blangkon! Siapa? Masuk aja ya ini ya, aduh. Masuk aja belum tak sumah, masuk aja, cek. Aduh, sumah, aduh gak apa-apa lah, udah. Ayo atuh. Ayo apa? Ayo kita main di luar. Mana? Atuh kamu teh di luar kita main itu kan lagi rame, di luar teh lagi pada apa beli jajanan-jajanan gitu. Ayo atuh. Jajanan-jajanan ngakuin lu. Nih lihat lu. Nih. Hah? Eta nah, apa kamu retak kayak gitu? Kemarin tuh habis benerin lampu. Jatuh dari sakuku malah hancur. Lah aku enggak punya duit malah sekarang diajak beli jajan-jajan ya, maneman ya, gue duitnya ya, gue mending buat beli makan kamu ya, gue biar kamu cepat gede, nanti udah gede lah jual buat beli HP. Tapi iya sih bener, tapi jadi kumaha tuh kamu ngontak-ngontak orang tua kamu di kampung atau bapak Samantha sama Samantha, kumaha tuh ini? Ya gak tahu, HP ku kayak gitu kok. Wah pecah ini tuh, naik nyalanya nyala tapi gak bisa buat apa-apa. Ini cuma ada suaranya. Suara aja udah agak jelas, sok. Oh, kira kamu nyanyi sih, Blangkon. Saya dipencet-pencet susah, udah. Jadi kamu, kalau, semisal nih ya, kamu mencet sini nih, tas. Yang kepencet sebelah sini. Oman, tapi kadang, ini beneran nggak bisa gitu, dicoba. Kadang pencet sini, toh. Yang kepencet sini. Unik pisan atuh, kalau kayak gitu mah udah rusak atuh harus di lem baru itu mah. Lem baru? Emang HP bisa dilem? Lempar? Terus beli baru atuh, kon. Dilempar. Ya udah gini aja kan sekarang mah lagi banyak online shop gitu ya. Online shop. Shop apa? Bukan shop daging. Bukan atuh. Online shop itu apa? Bukan. Shop ayam. Online. Berarti ayamnya online gitu. Aku mah harus jadi pusing. Bukan. Jadi intinya kamu teh bisa beli apa aja lewat aplikasi di HP. Beli apa aja lah kamu ya. Berarti aku kalau beli jago lagi bisa. Jangan beli jago kan kamu lagi butuh HP, beli HP aja tuh. Emang bisa? Bisa. Ya lah, tapi nganu ya. Gimana ya? Duh, Blangkon kan enggak punya duit lho. Lah ada kan fitur COD, ya cash on delivery. Paling juga nyampainya 2 hari. Nanti kamu minjem dulu aja ke Papa Samantha terus sama Mama Samantha bisa kan? Minjem Papa atau Mama? Ya kan Samantha pindahan. Mahanya. Oke lah, tuh kamu pesan dulu aja yang penting mah. Tapi pesan dulu aja. Pesan nih gimana? Tapi HP yang aku rekomendasiin tuh HP Ipul. Wah, itu bagus pisan, cek temen cepot ge. So, kamu pesan. Pinjamin ya. So, pesan. Yang anu berarti ini. Tah, no eta tahnya. So, cash and delivery. Si cepot. Mana ini? HP-nya anyar euy. Nah, udah, pesan. Oke. Nah, nanti 3 hari paling seminggu baru nanti kamu minjem ke Papa sama Mama Samantha. 3 hari. Nah, coba ini lihat. Udah tak pesen. Nah, ini cash on delivery hari ini, sore ini diantar. Kamu nah pesennya buat hari ini? Ya, nggak tahu aku takut tak pencet-pencet. Yang penting pesen gitu aja. Tak kira ada 3 hari. Kumaha ya, terus kamu bayar kumaha ini? Ya. Itu berarti dikirim hari ini? Iya, bayar kumaha. Ini, anu ya, pot. Anu, pot. Ini kan Blangkon, yuk kamu tahu sih tadi kan Blangkon udah bilang nggak punya duit. Ini minjem Bapak Samantha kan sekarang jarang kesini tuh yuk. Baru pindahan berarti nya. Iya, enggak. Kamu kan habis untung dagangannya lah. Aduh. Wah yuk, alah. Nanti tak balikin wes nih. Bapak Samantha
nek bapak ibu sama tak kesini, lah kau tak pinjam duitmu tak kembaliin gitu loh. Tapi nek kesini, nek nggak kesini ya tak kembaliin besok lagi kalau belakon udah ada uang gitu loh. Lah ini udah pesan ini lewat ini aku nih, iya masalahnya teh atas nama cepot, tapi di sini kamu tulis belangkon si aman, cuman tapi kan akun cepot. Akunnya cepot. Nih kan belangkon cuma nama, nama belangkon kan banyak banget, enggak cuma sini. Ya itulah. Udah tuh sok cepot pinjemin tapi dibalikin. Iya iya man duitnya. Enggak ada tuh harus ngambil dulu. Ayo. Ibu ngambil dulu. Ambil udah. Iya ayo. Kita bawa aja ya takut enggak diambil eh. Iya. Jago. Jago aja. Dititipin ke jago eh. Titip aja ya. Dijagain ya, jangan dimakan. Ayo ayo ayo. Ambil uang. 1 jam kemudian. Hai, mana? Wah, ada Mas Musti. Eh, Mas. Mau tanya alamatnya siapa tadi? Sebentar, Mas. Sebentar, mau tanya alamatnya. Nah, Blangkon. Om Blangkon. Iya kalau nggak salah. Blangkon ini mana, Mak? Niku lurus mawon ta, Mas. Iki enten pertigaan mungkin ngilen. Ngilen lan nah, iki ngilen lurus terus terus enten pertigaan melih. Ngaler, Mas. Ngaler terus enten perempatan sing enten Bang Joni niku ngalor. Mungkin lurus terus enten enten pos polisi mengke ngetan, Mas. Nggih niku. Iya, iya, iya. Ngene sing warnane ijo, Mas. Icu mas, icu. Berarti tadi gimana mas? Nah ini kan antar pertigaan, ngalan, ngelon. Oh iya iya iya, ya. Udah mas, makasih mas. Makasih mas ya. Iya mas. Aduh, mau kemana? Iya iya mas, kemana tadi? Mana ini? Wah ini ada mas mas. Mas. Apa ya mas? Mau tanya mas. Apa ya mas? Saya kan mau kirim paket nih mas. Paket nih. Atas namanya tadi siapa ya? Lupa saya. Oh, Blangkon. Blangkon. Masnya kenal nggak? Kayak pernah denger ya aku Blangkon. Iya, kenal mas aku. Paket. Iya, paket mas. Beli apa emang? Masnya kepo banget sih. Loh, aku tuh penasaran soalnya itu tuh bener-bener Blangkon temanku. Kok tumben dia beli paket gitu loh, Mas? Agak mencurigakan. Ya, ini sih paket HP, Mas. HP? Oh, dia mau beli HP baru ternyata. Oh, kalau Blangkon tuh cuma ada satu, Mas, di sini. Rumahnya Blangkon ya? Kalau Blangkon tuh cuma ada satu di sini. Jadi rumahnya tuh agak ngalor sih, Dek. Habis itu ke wetan. Nah, nanti dari wetan itu, nanti kayak ada Mas! Kenapa semuanya harus ngalor, etan, ngulon? Yo, emang di sini tuh kayak gitu, Mas. Duh. Paket. Dah. Oh. Aku enggak bisa Mas itu lagi. Tak banding. Oh, jangan, Mas. Ini punya temanku Blangkon. Ya udah sini, Mas. Belum dibayar juga ini. Ya aja, Mas. Daripada ini tak antar aja lah, Mas. Daripada masih bingung tadi tak suruh ngalor-ngalor bingung. Tangan terasa gimana? Boleh sih mas. Nah, nanti masnya bayar aku 5.000. Kok bayar sih mas? Ya, jasa antar mas aku. Bayarnya ya sampean mintanya ke Blangkon. Oh iya iya, gak apa-apa. Kan Blangkon juga ini masih belum bayar. Oh iya. Ya nanti. Yaudah ayo naik sini. Iya iya mas ya. Bisa naik gak? Gimana sih mas? Naik sini loh mas, nih sini. Nah, Mas, agak ngalor sidik sana, Mas. Ngalor sidik. Ngalor tuh kemana, Mas? Ngalor iki lho, ngalor ngikutin tanganku aja, Mas. Ngalor sana, Mas. Nah, agak ngalor, Mas. Mana, Mas? Eh, kok lho, situ lho. Situ lho. Enggak sana lho, Mas. Sana lho sini. Nih. Oh. Nah, wes. Sini. Nah, ada ini sini ini rumahnya. Rumahnya gede, Mas. Anu, numpang, Mas. Numpang. Pokoknya rumah sini. Bukan. Yo, tak antar ke depan, yo. Tak antar ke depan. Orang kok ini HP baru pamer apa ya? Nah, ini Mas, ini rumahnya nih. Wah. Keren Mas rumahnya, Mas. Oh, yo, rumahnya yang punya, bukan rumahnya Blangkon. Tak panggilin sih, Mas. Ya, coba, Mas. Kon. Blangkon. Kon. Paket. Kon.
paket. Kurang ya mas, sebentar ya mas, sabar ya mas. Kurang sabar. Keras. Sabar mas. Kurang keras, coba lebih keras. Bangku. Kurang mas, lagi-lagi yang lebih keras. Pakai sekuat tenaga, teriak kenceng. Harus tuh mas. Satu, dua, tiga. Bangku. Etakon, pohon eta ta di pohon. Itu kan ATM sana kan? Bukan ATM. Hah? Bukan ATM maksudnya kan? Iya kok sih? Ambil uang mak, bukan ATM. Di mana? Bukan ATM atau cepot. Ambil uangnya di mana? Di pohon atau cepot pimpinnya mak. Kamu mau ke ATM tuh mau ngapain? Ya ambil uang tuh katanya. Ah cepot mah nggak punya ATM. Ini cepot mah naruhnya di pohon. Pohon. Oh. Kok di pohon? Emang gimana pot? Iya. Pokoknya mayu. Kok di pohon? Ah pohon sini. Mana pot? Kamu ngeliat naon? Katanya di pohon. Bukan pohon ini atuh, pohon yang bisa terjangkau. Tuh. Ah, eta. Ini. Itu uang cepot. Ini duit di sini. Iya. Yang bener aja kamu. Kau teh cepot nyimpen 3 juta, 5 juta di sini aman. Yang bener. Aman. Kamu kok ilmu dari mana ini? Kakeknya cepot ngajarin, disuruh ke situ. Nih, cara ngambilnya gini. Emang ada caranya? Nah, ini caranya kayak gini tuh. Ditarik, set. Bentar. Kok ditarik? Padahal ini kan gini loh, Pot. Mas, kamu mikir. Kumaha. Ini kan ditali gini tuh. Iya. Tinggal dilepas gini aja selesai tuh. Oh iya, nah cepet lah. Biasanya udah 10 kali, 11 kali kayak gitu terus. Nah, sini. Iya. Nah, tuh, gak apa-apa. Oke lah, dicek dulu. Kemarin ngecek tuh ada 4 juta. Tapi sekarang nggak tahu berapa. Ah, ini di sini uangnya teh kita lihat. Berapa itu? Kemarin teh ngecek ada 4 juta. 4 juta. Cukup batu kan ya. Cocok. Kela. Mana 4 juta? Kayaknya nanti 50.000. Aduh. Katanya 4 juta mana kan? Ini nanti 50.000. Aduh udah gak aman atuh. Kamu ini bohongin aku, katanya 4 juta. Ini masalah nanti. Di sini ternyata udah nggak aman atau berarti kemarin masih aman atau kok? Kamu ya ada aja, zaman sekarang nyimpan duit kayak gitu, nyimpan duit itu di bank ben aman. Udah kakeknya cepat, biasa nyimpan di pohon. Kakekmu itu udah tahun berapa pot? Ini tahun berapa pot? Aduh. Nah, terus ini gimana? HP kamu? Iya. Asal cepat juga bingung, uangnya nggak ada. Tuh ini mana? Pakai akunmu loh itu loh pot. Oh iya tuh kumanya, aduh. Ya bener ngirimnya alamat Blangkon, tapi kan akunmu itu. Nanti yang kena akun, nomornya nomormu. Iya, aku makanya. Kela cepat berpikir dulu, cepat berpikir dulu. Udah. Mas, kayaknya orangnya nggak ada, mas. Terus gimana, mas? Ini COD. Loh, kok aku sih dimarahin? Lu nggak tahu aku, mas. Saya tahu sabar sih, lu. Apa ini tuh? Ini tuh. Ini, mas. I, 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 P, U, U, L, L, Ipul. Bacanya? Ipul. Ipul. Mana yuk? Ayo, nyari dulu di situ barangkali jatuh atau kumaha, nyari dulu. Apanya yang jatuh duitnya? Duitnya nyatu, nggak tahu. Keresek nak. Siapa tahu naik duitnya tak cek dulu di atas. Mas, ini tuh COD, cash on delivery harus dibayar sekarang. Titik, nggak pakai koma. Loh, ya uang aku nggak punya uang kok. Ya gimana? Aku ketemunya sampean loh, mas. Sampean yang kita. Aduh, yaudah, saya benar tak teleponin ini orangnya mana? Ini saya bilang. Coba telepon tuh, tuh. Halo. Halo, Bandung. Aduh, nggak nyambung ya, mas? Telepon lagi. Kita kasih, saya kasih 3 kali percobaan ini, percobaan kedua. Dan, aduh. Halo. Aduh, nggak bisa ya mas. Ini 3 aja lah mas, apa ini? Sekali lagi, 3 kali percobaan. Iya. Coba lagi. Kalau nggak bisa, HP sampean jadi jaminannya. Lah, nggak bisa. Aduh. Ya gimana? Harus. Kala ini nah ada notif. Ada notif? Mana ya, Pot? Nggak ada ya, Pot? Kon. Apa? Ini nah temen aku ada. Kecelakaan. Hah? Kon, Wah, uang mana nanti aja. Ini teman aku lihat kecelakaan, Kun. Lah, mukanya kok sampai? Oke, berdarah-darah, tapi sebelah doang kalau dicek. Mungkin dia jatuhnya miring gini terus srok gitu loh. Oh, nyatu zaman sekarang mah tuh hati-hati kudunya. Duh. Iya. Srok merah gini. Cik, kurang lihat di slide.
Ternyata nggak bohong. Dia malah ketawa abis ini, ternyata nggak bohong. Temennya cepat sama cepat sama doang. Aja. Ini jangan-jangan kamu juga ngebohongin aku duit ini. Enggak ada itu dari di atas juga. Aduh, kamu ngomong bahas duit kalau kumaha tuh. Cepat kurang ngejual HP baik gitu ya, aduh. Hah, ini nggak bisa dihubungi, Mas. Gimana caranya, Mas? Ini COD. Saya Mas. COD. Tanganmu temanku yang lain aja dulu. Oh, tak telepon ini. Biasanya dia, Mas. Ini tuh bestinya kalau belangkon tuh sebelah kanan, dia sebelah kiri, Mas. Nah, kamu sebelah mana? Aku sebelah tengah kayaknya, Mas. Halo? Kelak. Tapi si Barak nelfon, Guys. Kacak. Si Barak nelfon. Angkat, aku tak cari duit dulu. Ya, Dak. Pat. Halo, Dak. Gimana, Dak? Ada apa, Dak? Kamu bareng sama belangkon enggak ya? Iya. Ini ada orang bapak paket nyariin dia. Kon. Ah. Kurir udah ada di rumah sih. Iya nak ini sama belangkon sih tapi. Hei ini mana cepet deh. Kok mana jangan diangkat deh. Mati aja kok. Kok malah dimatiin? Gimana? Dimatiin mas. Gimana? Dimatiin nih. Aduh kumah, ayo udah ada kurir nak, disuruh bayar kamu sih nambet hari ini. Aduh kumah, cepet bingung. Tadi yang dikirimi temanmu mana foto nih? Oh, ya yang kecelakaan itu dia teh pakai filter paling itu kan lagi rame gitu di. Lagi rame? Kilogram itu filter. Cok, kamu punya itu apa kilogram? Ah, kilogram punya tuh. Dibuka. Nah, filternya. Oh, bener ada keringin filternya. Oh, cik, lihat. Cerita? Oh iya, muka cepot juga jadi. Videoin belangkon. Pura-pura kecelakaan. Cocok. Kela. Biar lebih natural lagi, belangkon tiduran di sini. Sama motornya rada jatuh sedikit. Bener. Ayo, sok. Kela. Jatuhnya kemana ini? Baru nanti dikirimin ke si Badak ya. Jatuhnya kemana ini? Jatuhnya ke sini aja nih, ke tembok. Oh iya, nabrak tembok aja ya. Iya, iya, sok. Duh, sayang motorku, maaf ya, motorku. Gini aja. Di situ ya, mantap. Kamu dari sana, Pot? Oh, aku tak gini, sini. Pot. Siap. Gini ya? Ya. Sudah pas belum? Sudah. Bentar ya. Aku bikinin dulu ya. Sok tahan, Kon. Ya, cepetan. Sakit ini. Kirimin ke Badak kamu pura-pura sakit ya. Roll and oke. Okay. Ini dah si Blangon itu kecelakaan dah. Tolong kamu itu dulu yang COD-nya kurirnya suruh pulang atau enggak. Kalau kamu baik hati mah tolong kepada teman atau tolong talangin dulu ini kasihan si Blangon tuh. Video ya Mas. Apa videonya coba lihat. Waduh Mas. Itu siapa? Ini si Blangon Mas. Blangkon yang ini. Oh, yang order ini kok mukanya bapak bundes ya, Mas? Kok bisa gitu, Mas? Kok mukanya aduh, kayaknya habis digebukin dulu, Mas. Aduh, terus ini piye, Mas? Ini gimana? Gimana ya, Mas ini, Mas? Ya ini gimana juga? Aduh, ya udah. Gimana, Mas? Ini dah tak bawa jaminan. Ntar ini bisa jadi HP Mas baru toh. Oh, iya. Nanti kalau udah bayar ini HP-nya bisa tak balikin, tak bawa. Ya telepon ke sini aja, ntar tak angkat. Oh, iya. Ya udah lah, Mas. Dah. Nanti telepon aja, nanti telepon. Udah aku mau mencari order lagi. Iya, Mas. Tolong ya, Mas ya. Aduh, iya, Mas. Tolong. Nanti tak tunggu 1 kali 24 jam. Aduh, berarti 24 ya, oh, Mas. Atau enggak 2 kali 24 jam, Mas. Kali 2 berarti 48. Ya, Mas. Nanti ya, Mas. Makasih, Mas ya. Aduh, ini belangkonnya gimana ya? Kita telepon apa ya? Tak tunggu aja di sini kayaknya ya. Apa? Ambo lah, bingung aku. Udah, tuh nih. Udah dikirim. Terus katanya... tapi si Badak gak ngabarin lagi. Udah ngabarin lagi? Cuman ini dia tadi terakhir nge-WA. Nge-WA. Ngasih pesan kalau udah aman. Itu doang ngasihnya. Tapi di WA... Kita cek di rumah yuk. Ya, yuk cek aja. Tadi dari balas lagi soalnya si Badak. Tapi, aman ya? Aman gak ya? Aman. Paling juga si Badak... Ini apa kayak bisa marahin si kurir ya? Oh iya, kan? Padahal kan. Oh, ayo, kita pasti. Saatnya pulang. Ayo, yuk, siap Pot? Siap. Satu, dua, tiga, berangkat. Aduh. Ayo naik pot. Sorry. Aku teh belum naik. Kon bang. Aku kira itu tadi naik udah. Rasa itu. Aku teh. Malu. Kamu ketinggalan. Ayo. Kamu bela. Hici. Wah, itu apa kamu baru Ipul. Alhamdulillah kok. Ideku berhasil. Iya benar. Ternyata filter kayak gitu teh
aku membawa berkah ya. Iya, HP ini. HP ibunya ini. Wah, nggak bisa satu ya. Nah, baru atuh aja kayak gitu teh. Terus si badak kumaha tuh, terus si badak. Kimpling guys, itu masih kimpling kinclong. Tapi ibul baru keren oh. Tapi ini berarti dibayarin si badak dulu atau kumaha kun? Ya nggak tahu lah urusannya badak, yang penting HP udah baru. Alhamdulillah, jadi kamu bisa nelfon keluarga di kampung sama Samantha. Mantap ini, woi. Banyak si bangun baru guys. Eh si badak, dak. Dak, makasih ya, Dak. Oh, udah diambilin, diamanin HP-nya. Mana HP-ku baru ini, Dak? Alhamdulillah. HP-ku baru, Dak. Kumaha, Dak? Ada apa? Oh, naon si badak teh? Ini dia enggak kenapa-napa. Oh. Dia kan enggak tahu kumaha tuh. Iya, anu. Dak. Ini enggak kenapa-napa dia. Yang anu gini, aduh. Apa? Gini lho dah, jadi gini tenang lho, ceritanya tuh gini. Bentar, kan ngasih tahu cepotnya, cepot itu sok bohong kan, suka bohong dia. Ini gini aja, kita mending bohongin si badak. HP-nya kita bawa kabur. Kalau kayak gini kita lah yang rugi nanti gimana, udah dibayarin sama badak kok. Nanti mah ketahuan mah repot. Oh iya, berarti biar nanti aja bayar ya si badak ya. Ayo. Gini dah, tak ceritain kronologinya. Bentar lah ceritain kronologinya, jadi kan tadi aku beli HP ini toh. Terus kan COD. Aku kan lagi pergi sama cepot ini tadi. Oh, benar. Terus nganu. Mana tadi bayarnya? Itu makanan apaan ya? Apa makanan? Itu loh, itu loh. Makanan enak, Dam. Itu loh, sebelah sana loh. Itu loh. Mana makanan? Kabur, kabur. Tom. Oh, belang kok merah. Sini dong. Aduh.